Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kami cintai para perindu-perindu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwa di dalam membangun kemuliaan, baik itu kemuliaan di dunia ataupun di akhirat, di dalam diri, keluarga ataupun mayor masyarakat, maka ada hal lain selain daripada niat yang sudah pernah kami sampaikan. Niat artinya, niat kemarin sudah kita jelaskan. Jadikanlah apa yang Anda lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin disanjung oleh Allah dan Rasulullah. Maka di saat seperti itu menjadi sebab Anda dalam berusaha di dalam perkumpulan tersebut tidak pernah putus asa. Akan tapi terus bersemangat dan tidak pernah henti. Kemudian yang kedua adalah membangun cinta. Membangun cinta di antara anggota sebelum membangun cinta kepada yang di luar. Mungkin Anda adalah sebuah tim dakwah, atau mungkin keluarga besar dalam sebuah perusahaan atau apa saja. Maka agar kerja kita ini maksimal, maka yang perlu ditata terlebih dahulu adalah hati siapapun yang berada di dalamnya. Jika pejuang-pejuang dakwah adalah hati para pejuang dakwah, maka para pejuang dakwah harus senantiasa membangun cinta di antara mereka. Dan ini ada hubungannya yang pertama. Kalau sudah karena Allah, mudah membangun cinta. Karena tujuannya adalah sampai kepada Allah. Maka membangun cinta adalah hal yang teramat penting di dalam kita membuat sebuah perkumpulan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum beliau melakukan aktivitas apapun dalam dakwah, pertama kali yang dibangun oleh Rasul adalah membangun ukhuwah antara kaum Muhajirin dan Ansar. Karena dengan cinta ini adalah kekuatan. Kalau mustahil misalnya dalam peperangan atau dalam sebuah perjuangan kita menyeru ke sana kemari tapi di dalamnya keropos tentang cinta, tidak akan dapatkan apa-apa dan tidak akan punya kekuatan kita. Karena bisa saja dengan hilangnya cinta di antara kita mungkin saling menjatuhkan, saling ngiri, saling membenci dan mendendam, kemudian tidak saling tolong-menolong. Bagaimana bisa berhasil sebuah upaya jika kita tidak saling tolong-menolong? Dan tolong-menolong yang sesungguhnya akan terbangun jika di antara para pejuang adalah orang-orang yang benar-benar saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membangun cinta ini yang pertama adalah untuk membangun cinta, Anda tim dakwah. Anda sebuah perkumpulan pengurus masjid atau yayasan, atau bahkan mohon maaf jika Anda, kita bicara lebih luas lagi, perkumpulan dalam organisasi masyarakat. Maka biasakan untuk bangun cinta yang pertama adalah biasakan Anda untuk mendoakan siapapun yang bersama Anda dengan doa-doa kemuliaan, dan jadikan ini kewajiban sehari-hari Anda, dan jadikan ini hal yang terpenting di dalam kehidupan Anda. Sesama juru dakwah saling mendoakan. Di tengah malam kita mengingat kawan-kawan pejuang kita, kawan-kawan yang bersama kita. Kita mendoakan mereka doa-doa dengan doa kebaikan, doa kemuliaan. Ini yang pertama. Kalau kita lupa di dalam doa saja, kita lupa di dalam doa sesaat saja, khawatir yang tumbuh adalah kebencian. Jadi membiasakan, memperbanyak doa sesering mungkin. Doa kemuliaan termasuk di antara kita menginginkan, jika kita menginginkan sebuah kebaikan, mohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada siapapun yang bersama kita kebaikan seperti yang kita minta. Nah, ini akan memangkas ngiri, memangkas iri dan dengki. Ada naudzubillah orang pengennya baik dirinya sendiri atau pengen untung dirinya sendiri, tidak pernah peduli dengan sesama, sahabat dan saudaranya. Naudzubillah, dia adalah orang yang tidak punya hati yang baik. Dengan mendoakan misalnya, aku merindukan anak yang soleh, aku merindukan rezeki yang halal berkah, maka jangan lupa Anda bawa sahabat-sahabat Anda dalam perjuangan. Ya Allah, ini teman seperjuangan denganku, ya Allah, berikan kepadanya rezeki yang halal, penuh berkah ya Allah, usaha yang baik ya Allah, anak yang soleh. Maka ini yang akan terbenahi dulu adalah hati Anda. Kemudian lebih dari itu, maka Allah akan mudah mengkabul kita dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain, yang disebut dengan doa al-dhuhril ghaib. Mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita adalah doa yang sangat dikabul oleh Allah. Lebih dari itu, menjadikan hati Anda mudah untuk saling mencintai dan hilang dengki dan benci. Bagaimana kita bisa mendengki wong kita doakan dia agar sukses dalam usahanya? Ayo. Bagaimana kita akan ngiri karena kita selalu mendoakan kebaikan untuk dia? Yang pertama mendoakan. Yang kedua adalah
Jangan biasa prasangka buruk kepada siapapun yang bersama kita, termasuk orang lain, artinya lebih khusus yang berjuang bersama kita, yang berada dalam perkumpulan kita. Prasangka buruk adalah merusak. Prasangka buruk adalah membahayakan, racun dalam sebuah perkumpulan. Kalau orang dalam perkumpulan ada orang prasangka buruk satu saja, lihat, kemudian prasangka buruknya disampaikan kepada yang lainnya menjadi sebuah fitnah di dalam perkumpulan tersebut. Dan menjadilah perkumpulan itu menjadi tidak kuat. Bagaimana setelah itu akan berjuang? Bagaimana akan maju? Maka jangan biasa prasangka buruk. Kalau kita melihat kekurangan dalam pada sahabat kita, dia adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tapi ingat, jangan serta-merta kita nisbatkan benar-benar dia bersalah. Mungkin kita salah lihat, mungkin dia tidak sadar, mungkin tidak mengerti dia. Jangan berprasangka buruk sama sekali. Kalau ternyata sahabat seperjuangan kita benar-benar melakukan kesalahan yang kita lihat tersebut, benar-benar dia mengaku atau mengucapkan atau terlihat di mata kita dan benar-benar dia melakukan kesalahan tersebut, setelah itu tetap tidak boleh kita prasangka buruk. Prasangka buruk kita tetap tidak boleh. Akan tapi prasangka baik, hanya sampai saat ini prasangka baik kita hentikan. Baru setelah itu, karena kita sudah melihat, menyaksikan dia melakukan kesalahan, maka langkah kedua adalah bagaimana kita menghentikan dia dari kesalahan tersebut dengan cara yang indah. Jadi bukan prasangka buruk, nggak boleh. Karena sudah kelihatan dia melakukan kesalahan, kita mungkin datang kepada dia berdua dengan cara yang masya Allah yang baik, dengan cara yang lembut, yang indah, mengingatkan dia agar dia menghentikan kebatilan tersebut. Bukan kita bongkar depan orang. Kesalahan tersebut hendaknya kita ingatkan dia dengan cara yang halus dan indah. Kemudian yang ketiga, jangan biasa membicarakan kejelekan seseorang, menggunjing, khususnya tim dakwah, tim perjuangan, pengurus masjid, yayasan. Jangan sampai kita biasa membicarakan kejelekan mereka. Na'udzubillah. Kalau kita melihat kejelekan dia, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dia. Bukan bahan untuk kita gunjing, bukan bahan untuk kita sampaikan kepada yang lainnya. Dan awas, jika di tempat kita ini ada satu orang yang biasa menukil, memindah, atau menceritakan kejelekan seseorang, maka dia adalah racun di dalam perkumpulan kita. Kalau tidak segera Anda singkirkan atau Anda hentikan, maka semuanya akan biasa mendengar kejelekan seseorang, membicarakan kemungkaran seseorang, maka yang terjadi setelah itu apa? Mudah terjadi permusuhan, sehingga hilanglah cinta. Maka tiga hal, ingat, untuk membangun cinta dalam sebuah perkumpulan, yang pertama adalah bagaimana kita biasa mendoakan. Kemudian yang kedua, untuk membangun cinta, yang kedua adalah jangan berprasangka buruk sama sekali. Dan yang ketiga adalah jangan biasa membicarakan kejelekan orang-orang yang bersama kita dalam satu perjuangan. Dan juga jangan bicarakan kejelekan orang lain tentunya, karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad, namanya menggibah, menggunjing, menghabiskan pahala, dan dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, sehingga apa? Berkumpulan saat ini adalah mukadimah kita berkumpul kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.